So guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sempat kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Actually hari ni aku kena buat vlog sebabnya aku ada sponsorship yang nak kena insert dekat dalam vlog tu, and dah 2 hari dah due date dia, dah lepas dah. Lepas tu hari ni still tak ada vlog lagi, so aku kena come out juga dengan vlog. And aku fikir nak buat apa, aku tak tahu nak buat apa. Kita shoot je lah. Aku fikir nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa kan. Butuh sangat, tak ada aktiviti kan. Kita nak pergi jual barang. Aku nak jual aku punya gadget-gadget yang dah lama aku tak pakai. Actually pasal barang ni kan, kalau benda yang aku tak pakai ada banyak. Ada lighting, ada barang kamera, ada barang gadget. Untuk segmen hari ni, kita nak jual barang daripada smartphone. Kita nak jual smartphone kan. So nak jual dekat mana, aku ada jumpa dekat satu IG ni. Dia boleh beli barang. Ni bukan sponsor. Dia boleh beli barang ataupun kita boleh beli barang dekat dia. Tapi semalam aku dah cuba untuk buat vlog semalam. Tapi sikit je. Aku tengok footage ni. Hari ni kan aku ada invitation, and actually minggu ni aku ada banyak invitation daripada brand, daripada filem. Nanti aku buat vlog lah, maybe satu-satu ataupun aku combine sekali dalam vlog ni. Tapi hari ni aku nak pergi event. Aku tak tahu ni launching event ke, aku rasa bukan launching event, daripada Huawei. Dia nak memperkenalkan. Aku tak tahulah, dia invite aku, so aku pergi je lah kan. Aku tak tahu pun event tu event apa. Tapi kita pergi je. Event daripada Huawei. Tapi dia punya dress code and dia punya tempat, tempat yang agak macam bukan tempat biasa. Tempat macam, aku nak sebut pun susah ni dia punya nama. Altime Atelier Boulangerie. Gitu, bunyi macam Itali kan. Dia memang tempat Itali. So dia punya dress code, dia baru je bagi tahu aku tadi kena pakai smart casual. Aku tak ada kasut, so aku pakai ni je. Ni slipper aku. And aku ada beli tadi, kita beli kasut satu, ada dua pakai ni. Satu dia beli satu, beli satu percuma satu. So kita beli yang ni. Yang ni kita pakai nanti. Aku kalau bab-bab kasut kan, aku jenis macam tak kisahlah, pakai je lah kasut apa pun. Aku jenis yang macam tu. Tu dia restoran dia kat belakang. So semalam pergi ambil phone ni. Ui, dia punya colour memang striking lah. Dia punya phone Huawei. Tapi lambat lagi aku tak nak reveal lagi. Aku pun tak tahu boleh reveal ke belum lagi. And actually smartphone yang aku nak jual tu ada dekat aku punya studio. So aku kena pergi dekat aku punya studio dulu, ambil dia punya smartphone tu. And jom tengok kat atas, ada lagi barang. Cuba tengok kat atas. Ni kat atas pula ada banyak benda. Aku rasa ni kau nak jual. Jam ni. Jam ni tak pakai lagi, memang tak pernah pakai. Mana dia punya kotak? Aku nak cari dia punya kotak dulu. Ni. Big tree. Inilah dia punya kotak. Sebagai aku cari dulu benda yang boleh dijual. Insta360. Yes, Insta360. Tapi semua ni ada dekat aku punya studio. Nanti kita akan ambil dekat aku punya studio. Kita tengok barang apa yang ada lagi, kita akan pergi jual. Dan kita tengok berapa aku boleh dapat untuk kita jual nanti. Alright. So sekarang nak pergi dekat studio, nak tengok pula barang yang ada dekat studio. Jom kita tengok ada apa dekat aku punya studio ni. Guys, kejap. Aku potong kat sini sekejap. Mesti korang ingat aku macam dah tak ada duit kan. That's why aku nak jual semua barang-barang aku kan. Actually tak guys. Kalau jual barang kan, korang kena tahu yang macam korang jangan jual semua barang korang. And korang kena tahu macam mana nak dapatkan balik. Contohnya macam drone tu kan. Aku beli dulu drone tu. Drone yang murah. Aku beli drone yang murah. Lepas tu aku buat review video. Lepas tu bila brand dah notice kan. Contoh macam DJI dah notice. And DJI akan bagi balik dia punya drone tu dekat aku. So drone yang aku beli dulu tu aku boleh jual balik. So aku simpan lah drone yang DJI bagi kat aku tu. So
that's why how to make money guys. And actually kat sekarang ni kan aku perasan ramai orang macam tak tahu nak kerja apa. Ada yang dapat kerja dah kena buang, nak start kerjaya baru ataupun career baru tapi diorang tak tahu nak kerja apa, macam mana nak buat, nak buat apa kan. So aku ada macam satu solution ataupun satu inisiatif lah kat korang semua ni daripada Practicum. Practicum Soft Edge Asia. So kalau korang tengok kan sekarang ni semua perlukan data and semua benda ada data. And benda ni sesuai untuk orang yang dalam bidang ataupun suka IT ataupun orang yang tak suka IT pun boleh juga check out Practicum Soft Edge Asia ni. Dia ada data science and dia ada data analysis. Kalau korang nak tahu data science and data analysis tu apa, kau boleh baca dekat dalam video ni. Aku dah masukkan apa itu data science and apa itu data analysis. Dua-dua ni dia macam friendly user lah. Dia macam senang untuk korang nak faham and senang untuk korang nak guna ataupun korang nak jump into the career. Dia macam mudah untuk korang nak belajar. Sebabnya dia ada support system guys. So kalau korang tak tahu apa-apa, korang nak tanya ke, korang boleh refer dengan dia orang semua and dia orang akan tolong korang. Dia bukan just sekadar cakap belajar sahaja tapi dia macam praktikal juga. Setiap tahun dia punya peluang kerjaya tu dia akan jadi macam lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Dia memerlukan orang. So kalau korang join, korang boleh masuk je terus kerja terus. Dia dah train lebih daripada 5,000 orang IT specialist dekat US, Europe and Latin America. Dia hasilkan specialist dalam Google, Microsoft, Spotify, Nvidia, ada Tesla, Intel and ada banyak lagi. Kalau korang nak join dia punya webinar, korang tekan je link dekat bawah. Just free je guys. Tak perlu nak bayar apa-apa, just free sahaja. Alright guys, okay, kita sambung balik kita punya vlog. So dekat studio ni memang banyak barang. Yang ni yang aku tak review lagi, yang baru sampai. Ni yang paling latest. Ni semua aku tak settle lagi. And dekat sini aku rasa ni kategori lain kot. Kategori pantai kereta kot. Sebabnya yang ni aku tak akan jual dekat kedai, tapi aku akan jual dekat maybe siapa yang buat video ataupun production ke. Semua jenis lampu, semua jenis equipment, kamera ada kat sini. Kita nak settle benda-benda yang kecil dulu, gadget-gadget yang kecil dulu macam smartphone kat dalam bilik ada. Aku tak nak jual dekat ramai orang. Aku just nak jual dekat satu tempat je. So that senang kita nak deal. Kat sini ada daripada Poco, daripada Huawei, Oppo, Honor, Wiko, Realme. Ada tab kat bawah ni. And ni pun aku nak jual Insta360. Sebabnya aku dah ada GoPro. Sekarang aku shoot kan GoPro. So Insta360 nak jual. DJI Action 2 nak jual. Drone yang mini version lama tu aku nak jual. Sebabnya yang tu aku just beli sendiri. So yang ni dapat. So modal lah tu kan, beli yang aku beli dulu, yang mini yang first tu. Kita buat review, lepas tu bila DJI dah notice dia bagi yang ni, kita jual yang tu. That's the game. Sebelum tu aku nak kena charge dulu semua smartphone ni. Sebabnya dah semua dah tak ada bateri sekarang ni. Semua dah tak ada bateri. Semua dah tak ada bateri. Semua dah tak ada bateri. So kita kena charge dulu sebab nanti kat kedai dia nak check kan. Dia nak check satu-satu okey ke tak smartphone semua ni. Ini laptop illegal. Ini aku tak review lagi so tak ada lagi. So sekarang aku nak packing ni dulu. Nak check okay ke tak. Lepas tu kita nak jual, nak check dia punya harga berapa. Nanti aku update kat korang. Oh ya, barang yang dekat rumah tadi ada semua dalam bakul ni. Tu pun aku tak tahu complete ke tak. Sebabnya yang ni aku nak cari balik kat mana. Semua ada kat sini kat dalam ni. Kalau dia tak ambil aku akan jual dekat korang. Sebabnya ada banyak barang-barang kamera kat dalam ni. Hey bro. How are you? Okay good. I pun follow you punya ni. IG, that's why I datang sini. I tengok semua benda boleh jual. Okay, sama. Try jual sini. Man, that's a lot of things huh? Ada phone, ada drone, ada tab. Shit, that's a lot. These are all from your reviews and yeah, and semua just untuk review je. I tak pakai pun.
Do you buy all this and ke orang bagi sponsor? Orang bagi. Ah, okay lah, sponsor tak pula. Ah, sponsor. That's a lot of device ah. Your video, you make using what camera ah? If you don't mind me asking. Sony 6400. I was just looking at your videos like yesterday lah. Like, ah, I was always wondering like, why is it so sharp ah? The lighting lah, lighting. Lighting, I think lighting. Yang mana you ambil, you beritahu yang mana you tak ambil. I think I can sapu all. This one except for this lah. I think the rest all I boleh sapu lah. Yang ni 4 transmitter. Boleh pakai untuk 4 orang. Biasa standard ada 2 je kan. Oh, drone tak kena charge tu. Dia punya bateri tak ada. Oh ya, yeah. Ni pun ada. Action cam, ada Insta360, ada DJI. DJI just ni je. Buat barang semua memang I tak pakai. Memang just buka kotak, review dan... video pendeknya. Tak cukup footage ni. Tapi macam mana nak panjangkan vlog? Macam mana nak panjangkan vlog? Aku kena cari content. Malam-malam buta ni nak kerja content lagi. Ah, nanti aku kemas bilik kat atas. So aku cerita dulu apa yang aku dah jual tadi kan. Jadi aku jual aku dapat banyak mana. Aku lupa nak buat vlog. Biasalah dah duduk sembang dengan dia punya boss tu sampai aku lupa nak buat vlog. And total semua sekali aku macam tak expect juga sebabnya aku ingat dalam 5K macam tu je kot. Total semua sekali. Tapi total keseluruhan semua sekali barang aku jual tadi tu dia ambil 7,000 something, 7,000 lebih macam tu. So aku bagi, aku rasa macam okay, nice. Complicated sangat kalau aku nak cari seorang-seorang buyers kan. Yang tu lagi mahal lah kot. Sebabnya boleh jual dengan harga yang lagi tinggi. Contohnya satu smartphone tu aku boleh jual macam 2,000 ke kan. Sebab yang flagship punya. Tapi aku rasa tadi dah okay lah. Dia ambil Honor Magic 4 Pro tu dalam 1,000 lebih kot. Agak rendah tapi okay lah. Total semua sekali keseluruhan dalam 7,000 something, 7,000 lebih macam tu lah. So baru aku tahu yang oh actually banyak actually barang yang ada dekat rumah aku tu yang aku rasa macam useless tapi actually boleh buat duit lah. Kalau jual boleh buat duit lah. Ni aku tak jual lagi aku punya lighting lah. Nanti aku akan jual aku punya lighting. Sebabnya aku simpan tu dah berdebu. Aku takut nanti rosak, nanti susah nanti aku nak buat video ke dah tak boleh nak pakai langsung nanti lagi susah. So why not aku jual. Sebabnya aku pun tak pernah pakai, just pakai untuk review sahaja. So ya, why not aku jual kan. Nah, jom kita sambung kemas bilik atas. Aku nak buat apa kat bilik atas tu. Let's go. Okay, disebabkan vlog tak cukup kan, kita kemas bilik ni lah. Bukan nak kemas lah, tapi aku nak buang semua benda ni. Aku nak jadikan bilik ni as a something yang boleh guna. Sebabnya sebelum ni kan aku jadikan bilik ni as a aku punya studio kan. Aku shoot everything, unboxing semua benda dekat aku punya bilik ni. Tapi sekarang ni bila aku dah berpindah ke studio, so bilik ni pun dah macam tak guna and penuh dengan barang-barang ni je. And barang-barang ni actually aku nak bawa ke studio. And ni semua just macam benda yang aku nak jual, benda yang macam aku tak pakai, benda yang tak penting aku letak kat sini. Tapi sekarang ni aku nak kosongkan and aku nak buat something dekat bilik ni. Apa benda yang aku nak buat dekat bilik ni, aku pun dah macam tak tahu nak buat apa kan. Tapi fikir balik, aku ada satu benda ni dekat dalam bilik sana, dekat master bedroom. And benda tu aku tak pernah pakai. So benda tu which is a treadmill. Itu je untuk vlog hari ini. Thank you so much for watching. See you guys in the next vlog.